Baik, assalamualaikum teman-teman sahabat survei. Jumpa lagi tepang deui di kanal survei dan pemetaan. Untuk kali ini teman-teman, kita masih akan melanjutkan tutorial belajar Autodesk Civil 3D 2021 bagian ke-7, yaitu cara memberi label kontur topografi. Baik teman-teman, kita akan buka untuk AutoCAD Civil 3D. Nah, di sini ini adalah tampilan dari kontur yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya dan kita sudah edit juga. Untuk membuat label kontur, teman-teman sebaiknya kita hilangkan terlebih dahulu untuk keterangan atau deskripsi dari poin ini. Caranya kita masih di tool space di prospector ya. Kemudian berikutnya kita pilih di sini untuk point group, lalu kita pilih di sini point topografi. Nah, point topografi ini adalah point yang kita buat ketika kita impor titik topografi ya, atau nama poin yang kita buat ketika kita melakukan import poin di tutorial sebelumnya. Kita klik kanan di poin topografi, kemudian kita pilih properties. Nah, di sini di kotak dialog poin group properties ini kita bisa pilih di sini point label style di paling bawah ya, di kotak paling bawah. Kemudian kita klik di sini di simbol segitiga, lalu kita pilih none. Kita geser, kemudian kita pilih apply, lalu kita pilih OK. Nah, di sini untuk deskripsi dan juga elevasi sudah tidak muncul ya teman-teman. Nah, kemudian untuk memberi label kontur ini teman-teman, ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan. Salah satunya kita bisa klik di sini di garis kontur sampai warna dari kontur ini berubah ya seperti ini. Kemudian kita lihat di toolbar di bagian atas, di sini ada menu add label. Kita bisa klik di sini, lalu di sini ada banyak pilihan untuk posisi atau pemberian label kontur. Misalnya di sini untuk kontur single, kita klik di sini, kita coba, kita klik di sini misalnya, lalu kita klik juga di sini, ini terlalu ini ya, kita klik di sini. Ini tulisannya terlalu besar teman-teman ya, kita undo. Nah, kemudian berikutnya kita klik lagi di sini, kita beri label lagi di sini. Kemudian untuk kontur multiple kita bisa klik di sini, kemudian kita tarik garis. Nah, seperti ini, tapi kurang bagus ya karena ini terlalu besar untuk tulisannya. Kemudian kita bisa undo kembali. Nah, untuk cara yang kedua kita bisa lakukan di sini di tool space di prospector, lalu kita bisa pilih surface, kemudian kita pilih di sini yang original ya, surface original yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik kanan di original, lalu kita pilih di sini add label. Nah, di sini untuk add label kita bisa gunakan di sini label tipe. Label tipe kita bisa pilih
Ini sama pilihannya seperti tadi ya teman-teman, ada kontur single, multiple, dan juga multiple at interval. Nah, kita coba untuk yang single. Nah, di sini untuk label ini teman-teman, ketika kita menggunakan label seperti ini dengan cara ini, kita bisa edit ya. Lalu berikutnya kita bisa pilih add di sini di sebelah kiri pojok kiri bawah. Kemudian kita pilih saja di sini untuk posisi label kontur, misalnya di sini. Lalu di sini, kemudian kita pilih juga di sini. Lalu kita pilih juga di garis mayor ini. Nah, berikutnya kita bisa add lagi untuk label kontur yang lain. Misalnya seperti ini di sini. Lalu di sini, kemudian di sini. Lalu di sini. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Untuk cara yang kedua ini kita bisa edit. Nah, di sini ya, di simbol apa ini, pensil, kita klik saja di sini. Kemudian ada tab di sini untuk layout, kita bisa pilih di sini untuk teks ini, untuk teks high ya, untuk tinggi teks kita bisa sesuaikan di sini. Misalnya di sini menjadi 2. Lalu di sini untuk warnanya kita bisa ganti. Misalnya di sini kita ganti warna merah, kemudian OK. Lalu yang lainnya juga bisa ganti, untuk gap ini juga bisa diganti ya. Kita coba, kita apply, kemudian kita OK. Nah, seperti ini untuk label mayor kontur sudah berubah ya. Nah, kalaupun misalnya akan membuat label untuk kontur minor, ini sama juga seperti itu cara ngeditnya teman-teman ya. Nah, demikian teman-teman untuk tutorial kali ini, belajar Autodesk Build 3D 2021 bagian ke-7, cara membuat label kontur topografi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.